Thank you.
Warta GKI Cawang, Minggu 11 Juli 2021. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Kebaktian Umum GKI Cawang. Kebaktian Umum untuk minggu depan, tanggal 18 Juli 2021, pukul 09.00 WIB di kanal YouTube GKI Cawang, dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Apabila ada di antara saudara yang belum dapat memberikan dukungan karena alasan berdasarkan Alkitab dan tata gereja, tata laksana GKI, keberatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat sebelum tanggal 16 Juli 2021 untuk nomor 1 dan sebelum tanggal 17 Juli 2021 untuk nomor 2. Agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada waktu tersebut di atas. Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Mengaku Percaya atau SIDI. Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan Mengaku Percaya atau SIDI bagi yang sudah mengikuti katekisasi di sekolah yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021, ditunda sampai waktu yang akan diberitahukan kemudian. Gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19. Umat diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan lewat gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19 bagi sesama yang membutuhkan. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Betapa disenangi tempat kediamanmu, Tuhan semesta alam. Inilah
Umat yang dikasih oleh Kristus, kita awali kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasih Tuhan, mendengarkan adalah hal yang mendasar dalam pengenalan akan firman Tuhan. Karena lewat pendengaranlah kita pun dimampukan berkata-kata, menyampaikan kabar baik. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Diambil dari Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-10. Bapa, saat ini kami menyadari betapa seringnya kami mendengar banyak informasi dari media sosial. Kadang kami terjerumus mendengar dan mengikuti hal-hal yang sia-sia, sehingga kami pun tak dapat menyuarakan kabar baik. Ampuni kami Tuhan, beri kami hati yang peka akan kehendak-Mu, sehingga kami pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan penuh penyesalan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, tersedia berita anugerah berdasarkan kesaksian surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Thank you.
Umat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa persiapan firman Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh diingatkan lewat pujian tadi, bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kami sungguh suka untuk menuturkan kisah yang mulia, kisah tentang Tuhan Yesus yang berkarya memulihkan, memberitakan firman Tuhan, dan juga yang menyelamatkan setiap kami. Karena itu kami sebagai anak-anak-Mu yang telah dipulihkan, telah diberikan kembali anugerah pengampunan dosa, sungguh siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan sapa, apa yang Tuhan katakan kepada kami lewat firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Topanglah ya Bapa, setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan ditaburkan di tanah yang gembur, dan kami juga siap untuk menjadi para pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amos 7 ayat 7 sampai dengan 15. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sipat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.'" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Semua dosa mereka.
kesetiaan dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Jan kedua dari surat Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan,
Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengar firman Tuhan dan yang setia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa atau era atau zaman di mana kita hidup saat ini disebut juga sebagai masa yang terjadi banjir informasi. Bahkan ada pakar yang menyebut masa seperti yang sekarang terjadi itu dengan era tsunami informasi. Apa maksudnya? Di masa lalu, sebelum era internet, informasi hanya bisa kita dapatkan dari televisi, radio, ataupun koran. Informasi atau berita di televisi biasanya muncul pada jam-jam tertentu. Saya masih ingat sewaktu sekolah dasar suka menonton berita yang berjudul Dunia dalam Berita di TVRI yang tayang setiap pukul 9 malam. Rasanya kalau bisa menonton berita itu, saya punya banyak informasi tentang apa saja yang terjadi di berbagai penjuru dunia, di berbagai belahan dunia. Tetapi sekarang, ketika internet sudah mudah kita akses dalam genggaman tangan kita lewat handphone, atau mungkin tablet kita atau laptop kita, belum lagi ada banyak media sosial yang kita kenal, maka informasi menjadi begitu banyak tersedia. Mulai dari informasi yang benar, informasi yang mendidik, sampai dengan informasi yang bohong atau hoax bertebaran di sana-sini. Dalam aplikasi pesan singkat seperti WA atau WhatsApp yang kita punya, bukan tidak mungkin setiap hari kita menerima puluhan atau bahkan ratusan informasi yang tersebar di sana-sini. Apalagi ketika bangsa Indonesia sedang menjalani PPKM darurat di masa kini, di mana banyak hal dikerjakan dari rumah kembali, ada banyak waktu yang kita punya untuk membaca, mendengar, atau melihat berita lewat televisi, radio, koran, atau bahkan media sosial.
Begitu banyak informasi yang tersedia di sana. Begitu banyak informasi yang dapat kita akses dan kita terima setiap hari. Tsunami informasi betul-betul kita hadapi. Dan situasi ketika menghadapi kondisi banjir informasi atau bahkan tsunami informasi itu, ada kalanya membuat kita gagap dan gugup. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus merespon. Kita membaca berita, kita mendengar berita bagaimana tabung oksigen sempat langka di tanah air. Kita pun juga mendapat berita bagaimana tenaga kesehatan banyak yang bertumbangan. Kita melihat berita dan mendengar berita bagaimana para pasien tidak dapat ditampung lagi di rumah sakit. Bahkan ada di tenda-tenda, di lorong-lorong rumah sakit. Berbagai informasi yang kita terima itu membuat kita gagap dan gugup. Alhasil ada kalanya kita memperkeruh situasi dengan meneruskan begitu saja pesan yang kita terima tanpa disaring, tanpa dicermati lebih dulu apakah isinya valid, benar atau tidak. Misalkan saja di sebuah WA group yang saya menjadi pendampingnya sekitar 2 minggu lalu, ada informasi tentang satu perkumpulan pendonor yang bisa membantu mengadakan plasma convalescence. Saya penasaran dengan informasi tersebut. Lalu ketika saya cek di Google, ternyata informasi itu diverifikasi sebagai hoax atau kabar bohong. Bahwa perkumpulan yang dimaksud dapat menghimpun para pendonor, iya, pendonor darah biasa, bukan pendonor darah plasma convalescence. Itulah situasi kita. Informasi yang beredar sepertinya masuk akal. Sepertinya benar, tapi bisa juga setengah benar atau bahkan hoax. Kabar yang sepenuhnya tidak benar. Nah, di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang seperti itu, maka menjadi menarik jikalau tema kebaktian kita pada hari ini bicara tentang pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Apa relevansi tema ini dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita untuk mencermati bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, utamanya bacaan Injil. Injil Markus pasal 6 ayat 14-29. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berkenalan dengan tokoh yang disebut dengan Raja Herodes. Siapa Herodes di sini? Apakah Herodes yang sama dengan Yesus waktu ia telah lahir di Bethlehem, yang berjumpa dengan para majus? Raja Herodes dalam bacaan kita hari ini adalah Herodes Antipas, yang tidak lain adalah salah satu putra dari Herodes Agung yang dijumpai para majus di masa lalu. Herodes Agung telah wafat di zaman Yesus telah besar. Nah, Herodes Antipas adalah penguasa dari wilayah Galilea dan Perea. Antipas memiliki saudara kandung yang bernama Herodes Archelaus. Dia berkuasa di wilayah Samaria, Yudea, dan Idumea. Sementara Filipus, ini saudara tiri dari Antipas, berkuasa di Iturea dan Trakonitis. Nah, tadi ketika dikatakan Antipas berkuasa di wilayah Galilea dan Perea, maka kita pun juga mengingat peristiwa penangkapan Yesus. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Herodes, maka Herodes yang dimaksud adalah Herodes Antipas yang menguasai wilayah Galilea, tempat di mana Yesus mulai pertama kali melayani dan berkarya. Nah, dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa Antipas juga pada waktu itu, sebelum peristiwa penangkapan tentunya, telah mendengar tentang Yesus. Sebab Yesus adalah sosok yang telah populer di antara masyarakat di wilayah Galilea. Kalau kita membaca bacaan Injil Markus pasal-pasal sebelumnya, maka dikisahkan di sana bagaimana Yesus memberitakan Injil dengan penuh kuasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan anak perempuan Yairus yang telah mati, dikatakan. Ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan tentu, masyarakat lantas bercakap-cakap, membicarakan siapa Yesus, dan informasi itu tersebar dan diterima juga oleh Antipas sebagai penguasa wilayah. Nah, sebagai penguasa wilayah, tentu Antipas mendapatkan laporan dari masyarakat tentang siapa Yesus. Ada yang menyebut Yesus sebagai Elia. Ada juga yang menyebut Yesus sebagai nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Sungguh menarik. Sekalipun Antipas mendapat laporan yang valid tentang keberadaan Yesus, Antipas ternyata punya penilaian sendiri tentang siapa Yesus. Menurut Antipas, Yesus itu adalah Yohanes yang sudah dipenggal kepala olehnya dan yang bangkit lagi dalam diri Yesus. Di sini kita melihat dua hal. Yang pertama adalah bahwa keyakinan tentang kebangkitan orang mati
ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luas, termasuk oleh Antipas sendiri. Dan yang kedua, ketika Antipas meyakini Yesus adalah Yohanes yang bangkit kembali, sekalipun Yohanes telah dipenggal kepalanya, ini menunjukkan rasa takut dan juga cerminan rasa bersalah dari Antipas. Sebab kita tahu bahwa orang yang telah dipenggal kepalanya tidak mungkin hidup kembali. Nah, bacaan Injil mengisahkan tentang bagaimana Antipas adalah seorang yang sebenarnya suka mendengarkan pengajaran dari Yohanes ini. Kalau kita melihat pada Injil Yohanes pasal ketiga, Injil Lukas pasal ketiga, maksud saya, mohon maaf, pengajaran Yohanes di sana tampak lugas dan keras. Pada ayat yang ke-9, Lukas pasal 3, misalnya dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Antipas senang dengan pengajaran Yohanes yang seperti itu, dan itu membuat hatinya terombang-ambing. Tampaknya pengajaran Yohanes begitu mengena dengan kesarian Antipas. Misalkan saja di masa lalu, Yohanes pernah menegur Antipas yang mengambil Herodias, istri dari saudara tirinya, Filipus. Bagi norma agama maupun norma sosial lainnya, tindakan Antipas adalah salah. Dikatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tindakan yang tidak patut ditiru. Nah, Antipas menerima itu sebagai suatu kritikan. Namun tidak begitu dengan Herodias. Herodias dikatakan mendendam kepada Yohanes. Nah, kesempatan untuk Herodias tiba ketika Antipas mengadakan suatu perjamuan. Dia mengundang para pembesar, mengundang para perwiranya, mengundang juga orang-orang terkemuka di Galilea dalam sebuah pesta perjamuan. Dan disitulah ia memberikan kesempatan kepada anak perempuan Herodias yang diketahui bernama Salome untuk menari. Dan karena tarian itu menyukakan hati Antipas dan juga para tamu, maka Antipas memberikan kesempatan. Mintalah apa saja yang kau mau, aku akan kabulkan, sekalipun itu setengah kerajaanku, kata Antipas kepada Salome. Salome ketika mendapatkan tawaran yang menggiurkan seperti itu, dia ngobrol dulu dengan mamanya. Apa yang harus aku minta? Dan Herodias kemudian melampiaskan dendamnya. Mintalah kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talang. Dan itulah yang dimintakan oleh Salome kepada Antipas. Nah, Antipas menyesal dengan kata-kata itu, dengan permintaan dari Salome. Sebab dikatakan dalam Alkitab bagaimana Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Antipas mau melindungi Yohanes, tetapi ia tidak berdaya oleh karena janji yang sudah terlanjur ia ucapkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Antipas ini dalam terang tema pandai mendengar dan berkata-kata yang benar? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah, Herodes Antipas memang suka mendengarkan pengajaran Yohanes. Bahkan dikatakan saat ia mendengarkan pengajaran Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Artinya Antipas tahu bahwa pengajaran Yohanes itu mengandung kebenaran. Namun, Antipas tidak melakukan apa yang benar. Karena itu ketika Yohanes mengkritik Antipas, ketika ia mengambil Herodias, istri saudara tirinya, ia menangkap dan memenjarakan Yohanes oleh karena hasutan dari Herodias. Disinilah kita belajar bahwa di satu sisi mendengar adalah sesuatu yang baik. Sebab selama kita hidup, kita pasti tidak bisa dipisahkan dari aktivitas mendengar. Mendengar informasi, mendengar masukan, mendengar keluh kesah pasangan atau anak-anak, atau saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Hal yang juga penting dan bahkan lebih penting daripada sekedar mendengar adalah apa yang menjadi respon kita terhadap informasi-informasi yang sudah kita dengar tadi. Sebab kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan apa yang perlu, apa yang tepat, tentu bukanlah hal yang baik. Bayangkan kalau pasangan, bapak, ibu, saudara-saudari berkeluh kesah kepada saudara. Saudara mendengarkan, iya. Tapi apa yang dibutuhkan olehnya tidak saudara gubris, tidak saudara hiraukan. Apa yang terjadi? Nah, karena itu, mendengar adalah hal yang baik. Tapi memberikan respon yang tepat terhadap apa yang kita dengar pun juga tidak kalah untuk diperhitungkan. Yang pertama, kalau informasi itu mengandung kebenaran, maka pertanyaannya adalah, maukah
kita menerima dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Katakanlah, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, bukankah para epidemiolog berkali-kali memberikan masukan agar penting sekali menjaga protokol kesehatan. Bahkan saat ini ada satu gerakan himbauan yang mengarahkan kita. Kalau pergi keluar rumah, kenakanlah double masker, masker ganda, bukan lagi satu. Maka informasi mengandung kebenaran itu adalah hal yang baik. Maka maukah kita melakukannya? Maukah kita menyebarluaskannya? Atau firman Tuhan yang kita dengar, entah lewat khotbah dalam kebaktian hari ini, ataupun juga lewat kegiatan-kegiatan online yang kita ikuti selama ini, ada banyak berita, informasi, masukan yang benar yang kita dengar. Selain kita dengar, maukah kita juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, situasi yang kedua tentang informasi yang kita dengar adalah bukan tidak mungkin informasi yang kita terima itu adalah masuk akal. Sepertinya ini logis nih. Namun kita belum terlalu tahu soal kebenarannya. Maka maukah kita berlelah-lelah berupaya lebih dulu untuk menggali, mencari tahu kepastiannya sebelum kita meneruskan berita informasi itu kepada pihak lain. Pada titik inilah, nasihat etis dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 23 menjadi penting untuk kita cermati. Dikatakan apa dalam bagian firman Tuhan tersebut? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ada kata kunci berguna dan membangun. Nah, terkait dengan percakapan kita tadi, kalau kita menerima sebuah informasi yang terdengar masuk akal, tapi kita belum tahu kebenarannya, maka ujilah dalam diri kita. Berguna nggak ya kalau saya teruskan berita itu kepada orang lain? Bisa jadi jawabannya adalah berguna, sebab kita akan menjadi orang pertama yang menyampaikan berita itu kepada orang lain. Kita akan dianggap, wah hebat, kita up to date, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa batu ujinya bukan hanya berguna, tapi juga membangun. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah informasi yang akan saya teruskan nanti itu membangun nggak ya orang yang menerimanya atau malah tidak? Apakah informasi yang saya akan bagikan itu betul-betul benar alias bisa dipertanggungjawabkan atau malah justru hoax, kabar bohong, kabar yang tidak benar? Nah, kalau kita belum terlalu yakin apakah kabar itu membangun atau tidak, sebaiknya kita tidak teruskan informasi itu, sekalipun berita itu masuk akal bagi kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman di mana tsunami informasi itu kerap terjadi, ujilah setiap hal yang kita dengar, sebab tidak seluruhnya membangun jika begitu saja tanpa disaring diteruskan kepada pihak yang lain. Nah, yang kedua, kita belajar dari kisah Herodes Antipas tentang berkata-kata yang benar. Kita belajar apa? Kita belajar untuk tidak berkata-kata atau berjanji dalam kondisi di mana kita tidak bisa berpikir jernih. Dalam kondisi Antipas, Antipas sedang dalam perjamuan besar. Bukan tidak mungkin dia sedang mabuk. Atau dalam kondisi kita, kita sedang tidak bisa berpikir dengan jernih ketika kita lapar, ketika kita sedang marah atau emosi. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa dikatakan kita tidak boleh berkata-kata dalam kondisi di mana kita sedang tidak bisa berpikir jernih? Sebab disitulah kita berpotensi untuk menabrak kebenaran. Ketika Antipas dalam pesta perjamuannya, bukan tidak mungkin dia sedang dalam pengaruh alkohol, dalam kondisi mabuk, menawarkan begitu saja kepada Salome dengan kata-kata yang sesumbar. Mintalah apa saja yang kau inginkan, setengah dari kerajaanku pun akan aku berikan kepadamu. Ternyata tawaran itu bukankah menabrak kebenaran? Ketika Salome atas bujuk rayu atas permintaan ibunya meminta kepala Yohanes Pembaptis, bukankah Herodes pun juga merasa bersalah, menyesali, aduh, kenapa itu aku lakukan dengan sembrono, dengan gegabah? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah kehidupan kita pun ada kalanya memperhadapkan kita pada kondisi di mana kita sedang tidak bisa berpikir jernih? Entah di saat kita sedang lapar, atau di saat kita sedang marah atau emosi. Lalu ketika kita mendengar sapaan, kata-kata dari anak kita, kata-kata dari pasangan kita yang berkeluh kesah kepada kita, karena kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita merespon secara emosional.
kita menanggapi dengan ketus. Alih-alih kita menjadi pendamping, menjadi pasangan, menjadi orang tua yang baik, kita malah melukai hati mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari tokoh Antipas tentang berkata yang benar, kita belajar untuk tidak berkata-kata sekedar untuk menyenangkan hati sesama kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tokoh Yohanes sekalipun hanya dikisahkan sepintas, ternyata berani berkata yang benar dalam arti mengkritik Antipas yang berlaku amoral, mengambil istri saudara tirinya, Herodias. Yohanes tentu tahu bahwa Antipas adalah seorang pejabat yang suka mendengarkan pengajarannya. Tapi Yohanes tidak tedeng aling-aling. Dia punya prinsip, benar adalah benar, salah adalah salah. Sementara, tokoh Antipas tidak begitu. Antipas tahu bahwa permintaan anak perempuan Herodias bukanlah hal yang benar. Namun karena Antipas tidak mau mengecewakan Salome, terlebih tidak mau mengecewakan para tamunya, sebab ia sudah berjanji di depan banyak orang, dia mau menyenangkan hati Salome, dia mau menyenangkan hati banyak orang, maka ia menuruti permintaan Salome. Firman Tuhan dalam ayat 26 berkata, lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Bukankah di situ Antipas menjadi orang yang berkata-kata hanya untuk menyenangkan hati sesamanya? Padahal ia punya kuasa untuk membatalkan apa yang telah dijanjikan kepada Salome. Nah, jemaat ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah mentalitas ABS. ABS di sini bukan anti-break system, tetapi asal Bapak senang, sungguh perlu kita kritisi. Kalau kita mau berkata-kata yang benar, kita harus bersedia menyampaikan kebenaran apa adanya tanpa menyembunyikan kebenaran hanya untuk membiarkan orang lain senang dengan keberadaan kita, dengan kata-kata kita, dengan laporan-laporan palsu yang kita sampaikan pada orang lain. Mari, sebagai orang-orang Kristen, kita harus sungguh mau berpihak pada kebenaran dengan bersikap yang benar maupun juga berkata-kata yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu. Kami rindu membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi warga jemaat GKI Cawang yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, agar kiranya Tuhan menjamah dan melawat mereka. Apapun kondisi sakit penyakit yang mereka alami, apapun kelemahan tubuh yang dirasakan, biarlah sahabat-sahabat kami ini dapat tetap merasakan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan menyertai setiap pengobatan perawatan yang sedang dijalani, sehingga pengalaman disertai oleh Tuhan itu sungguh boleh membangkitkan semangat dan sukacita dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sedang menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Apabila ada relasi-relasi yang tengah koyak oleh berbagai sebab, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memerintah dalam hati dan pikiran mereka, sehingga cinta kasih, pengampunan, penerimaan boleh menjadi bagian yang mereka hidupi dan hayati. Apabila ada warga jemaat yang sedang bergumul di tengah-tengah kehidupan ekonomi, terutama ketika PPKM darurat diberlakukan kembali di tanah air kami, maka biarlah Tuhan menolong agar setiap upaya, setiap usaha yang dikerjakan itu sungguh dapat mendatangkan hasil yang baik. Dan biarlah warga gereja pun juga rindu untuk ambil bagian, menolong, menopang mereka yang sedang membutuhkan, mereka yang juga sedang berjuang di tengah-tengah kehidupan ekonomi keluarganya. Ya Bapa, kami berdoa untuk majelis jemaat, untuk para pendeta, untuk para penatua, agar kiranya Tuhan memberikan kesehatian kepada mereka bersama-sama dengan segenap badan-badan pelayanan jemaat, sehingga di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih terjadi, aneka kegiatan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan dapat tetap berlangsung dengan aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga aktivitas gerejamu dapat tetap berlangsung untuk membangun kehidupan iman spiritual warga jemaatmu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat untuk menekan laju pertambahan pandemi COVID-19 tanah air. Dan kalau berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kami, pemerintah telah melakukan apa menjadi bagiannya, maka biarlah masyarakat kami di dalamnya pun juga turut serta untuk mengerjakan bagian kami, sehingga upaya-upaya sinergis yang dikerjakan oleh pemerintah maupun masyarakat ini sungguh dapat membawa hasil. Angka penyebarluasan COVID-19 dapat ditekan, bahkan juga laju pertambahannya dapat melandai. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medis, baik mereka yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya, agar mereka yang gigih berjuang melayani pasien yang terus datang untuk mencari pertolongan, tetap memiliki semangat, sukacita, dan damai sejahtera daripada-Mu. Ya Bapa, berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan.
Para pasien yang dirawat, Tuhan juga jamah berkati mereka. Berikan semangat, sukacita, pengharapan yang teguh kepada mereka. Sehingga imunitas tubuh yang diperlukan untuk pulih dari pandemi COVID-19 dapat terwujud dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk upaya vaksinasi yang sedang berjalan. Ketika vaksinasi sudah mulai bisa diterima oleh anak-anak usia 12 tahun ke atas, itu berarti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sudah dapat divaksinasi. Biarlah masyarakat memiliki kesadaran untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun juga tempat-tempat penyelenggaraan vaksinasi guna mendapatkan vaksinasi yang dibutuhkan. Ya Bapa, kasihanilah kami sebagai bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia agar kiranya pandemi COVID-19 ini sungguh dapat diatasi lewat kerjasama yang sinergis di antara pemerintah bangsa-bangsa. Ya Bapa dalam sorga, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar, kami yakin Tuhan akan menjawab doa syafaat kami tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak yang penuh kasih. Karena itu kami serahkan rangkaian doa syafaat kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Mari bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 11b sampai 12. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau dapat menggunakan fasilitas QRIS atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kontak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena kami masih Bapa beri kesempatan untuk memberikan kembali sebagian dari rejeki yang kami terima daripadamu. Berkati rekan-rekan kami yang mengelola dana yang terkumpul ini, sehingga kami dapat menjalankan program-program kerja yang sudah disusun, serta dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa, tolong kami untuk juga mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Jika padaku ditanya kenapa akan ku beritakan pada dunia ini.
Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita kembali dalam hidup keseharian kita dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kebaktian umum secara online dilayani oleh Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ooh.